Halo semua, balik lagi dengan gue Matius Gamer Mantap. Dan kali ini kita bakal mainin game Ark Survival Evolved lagi ya guys ya. Yang kemarin kita udah mainin, kita lanjutin lagi petualangan Ark Survival Evolved kita hari ini. Semoga teman-teman semua yang pada nonton terhibur ya, atau yang mungkin mulai kemarin stay atau nungguin Ark Survival bisa nongkrong di sini ya. Bisa juga teman-teman bisa bantu share juga ke teman-teman biar makin rame yang mampir atau nonton. Jadi hari ini kita bakal lanjutin Ark Survival Evolved kita yang kemarin, yang sebelumnya udah ada berapa hampir berapa hari kita nggak lanjutin. Dan kemarin kita sudah sempat dapat dino-dino baru juga, cuma yang ini yang kita kemarin dapetin itu yang namanya Dodicurus ya. Nah, dan hari ini rencana sempat tahu kita dapat dino-dino baru lagi. Namun sebelum ini kita bakal kasih nama-nama dulu buat dino-dino kita kemarin yang udah kita dapetin atau kita tem ya. Jadi kita bakal kasih nama dulu untuk dino-dino kita yang kemarin. Buat teman-teman atau abang-abang semua yang baru join, bantu share biar makin rame, atau bantu ramekan ya guys. Satu share atau satu share like follow itu sangat-sangat berarti banget buat fanspack ini ya. Supaya aja biar mantap ke depannya ya fanspacknya ya. Oke, jadi kita bakal kasih nama dulu untuk dino kita yang kemarin udah kita tem. Kemarin kok nggak salah ada yang belum ada namanya. Oh, ini dia Piomianya belum ada namanya. Ini yang cewek kemarin dari Bang Anto dikasih nama si Gembul, dan kita bakal kasih nama si Gembul ya. Kita kasih nama dulu dia si Gembul. Mantap ya, kita kasih nama si Gembul ya. Kemudian ada lagi kemarin petera-petera yang belum ada ya, sama ini nih kapur suku. Cuma nggak tahu kapur suku belum ada yang mau ngasih kayaknya sih. Buat teman-teman mungkin yang pengen kasih nama tuh saya di kolom komentar untuk para dino-dino kece-nya ya. Rencana sih hari ini gue mau nyari ini nih, namanya Dodicurus. Ada satu lagi Dodicurus, kalau yang ini nih penghasil batu dia. Kayaknya fokus buat menghasilkan batu aja, kalau metal kayaknya nggak terlalu banyak. Gue pengen nyari yang satu lagi ada di daerah dataran apa ya, tinggi apa, pokoknya intinya yang dingin-dingin lah. Di daerah-daerah map sini, di daerah yang ada banyak, ada tempat-tempat kayak dingin-dingin gitu, kayak es gitu. Kita bakal coba cari di sana. Karena itu Pteranodon ada cewek, ada cowok. Kesini aja berarti si Dodi. Si Dodi banyak yang ngasih nama nih. Kita kasih nama dia Lilis Rahma. Ada kan ada dua orang yang kasih nama. Ini buat yang cewek. Terus untuk yang cowoknya itu kita kasih nama dia itu Kanzu ya. Nah, kita kasih nama dia Kanzu. Mantap kali, masih nggak mantap. Ini buat si Dodinya ya, dua Dodinya ini, Lilis Rahma dan Kanzu. Mantap kali, masih nggak mantap. Kemudian untuk Pteranodonnya kita langsung naik ke atas. Yang kapur suku buat temen-temennya pengen kasih nama ya. Ini yang paling kece nih, belum ada namanya nih. Buset, tinggi banget sumpah terbangnya ya. Bukan terbang ya, loncat ya, lebih ke loncat ya. Walaupun staminanya nggak gitu gede, tapi bagus lah. 1400 sudah cukup buat jalan-jalan. Mantap intinya lah ya. Kita lanjut ke ini ya, Pteranodon yang dua itu belum ada namanya. Bantu share abang-abangku biar makin rame ya. Satu share itu berarti banget ini. Waduh, copet berbulu nih. Kok jalan-jalan. Kita bawa. Oke, buat Pteranodonnya nih. Kita ke yang cowok dulu ya. Oke, yang cowok. Yang cowok dari Bang Rico. Bang Rico kasih namanya Jet Life, sama Bang Rudy dia kasih nama Arceus. Kita gabungin namanya ya, Jet Life Arceus. Mantap, namanya Jet Life Arceus. Kemudian yang satu ini itu dari Mbak Heni, itu minta kasih namanya Mbak Dini. Kita kasih Mbak Dini. Mantap, masih nggak mantap. Oke, sudah ada namanya semua, tinggal yang itu ya. Tinggal kaprosukur yang di bawah situ, kaprosukur sama apa kemarin ya, dodo yang belum ada namanya ya. Bisa di kolom komentar buat abang-abang semua yang pengen kasih nama buat si dino-dinonya ya. Oke, karena kemarin kita sudah ngebikin beberapa bahan-bahan juga, kita sudah bisa bikin raft. Nah, rencana hari ini kita bakal terus ngelanjutin karena kita butuh dino besar. Kita butuh dino besar nanti buat ngelawan apa ya, buat ngelawan bos-bos yang ada di map ini ya. Karena di beberapa titik itu ada yang namanya Obelix ya, yang di ujung sana itu. Itu Obelix, di kalau nggak salah di beberapa tempat tuh ada Obelix juga, di ujung sana juga ada Obelix tuh.
Di setiap tempat itu ada Obelix dan musuhnya itu beda-beda ya. Gue nggak tahu sih kalau di sini berapa Obelix gitu. Tapi yang pasti ada. Ntar kalau kita coba terbang pakai Petera itu biasanya kelihatan. Kita bakal coba pakai Petera ini. Kita jalan lihat posisi ya. Kita lihat posisi dulu. Ini kita bawa yang ini nih. Kita lihat ke atas langit ya. Kelihatan dia kalau dari atas, guys. Satu, terus dua, tiga. Kayaknya satu map ini isinya tiga ini ya, deh. Tiga, kalau nggak salah ya. Kayaknya tiga deh, kayaknya. Ujung sana ada kah? Oh, itu ujung sana itu ada tuh, dekat S. Pojok tuh satu, dua, tiga. Nanti kita bisa lawan satu-satu dari mereka buat namatin. Buat namatin map ini gitu. Semoga aja bisa tamat ya mapnya ya. Pokoknya gue mau lanjutin lagi ke map yang selanjutnya itu. Kalau nggak salah mapnya namanya The Center. Dari map The Center tuh nanti ada satu map lagi. Yang gue pribadi bagus banget. Cuma itu kita bakal susah nyari air. Nyari-nyari intinya nyari-nyari bahan susah banget. Kan di sana tuh gersang banget. Dan ya susah lah buat bertahan hidup lah. Nanti kita bakal lanjut lagi. Oke, hari ini kita bakal cari... Belum kita cari-cari Dino ini kita lengkapin dulu deh semua yang belum kita punya ya. Ntar guys, kita lengkapin dulu semua nih. Gue tadi sempat nambah beberapa mod, cuma modnya kayaknya belum efektif gitu untuk di map ini. Jadi agak berat gitu buat ini, buat masangnya tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba up terus. Oh iya, kita mau menyelesaikan ini semua ya. Kita mau ngerjain ini semua. Mau kita intinya mau kita up semua lah. Yang kemarin kita belum punya. Pokoknya semua yang ada di sini kita kalau bisa kita coba crafting semua biar nanti kedepannya enak ya. Ini ada beberapa vakum ini yang kalau misalnya ada item-item dari gachas, ada gachas itu kayak hewan juga, cuma kalau nggak salah di sini daerah sini sih nggak tahu ada panda ya. Karena ini tanpa mod ya, masih vanilla, intinya vanilla original banget. Gue nggak tahu di sini ada apa enggak, tapi kita coba jalan-jalan aja sambil lihat-lihat lah. Ya nih sudah ada. Kemarin kita sempat bikin pupuk juga. Kita coba cek dulu pupuknya udah pada jadi apa belum nih. Karena kan gua nggak gua standbyin, jadi entah ini cepet jadinya atau gimana, gua nggak paham. Ini ada beberapa tempat yang ada beberapa tanaman yang belum ada pupuknya. Ntar, guys. Kita lihat yang belum ada pupuknya. Nah ini belum ada pupuknya. Kalau udah ada pupuknya aman, ini dia langsung bekerja, langsung tumbuh tanamannya. Ya gue sengaja setting cepet, cuma untuk harvesting kayaknya kalau untuk langsung banyak gitu kayaknya belum ya. Jadi kita up dulu, berarti masih kurang dua lagi buat bikin ini ya. Cuma ini sudah bisa diambil isinya, sudah bisa diambil isinya isiannya. Oke, waktu-waktu kita mau ngambil bisa. Ini juga udah ada. Pokoknya yang barang-barang gini kan barang-barang langka. Yang tanaman-tanaman gini makanya gua tanam. Karena jarang banget ada. Kalau tanaman-tanaman gini-gini nggak ada, nggak punya barang-barang kayak gitu, kayak kentang atau wortel tuh nggak ada ya. Sangat-sangat langka sekali. Kita lihat dulu. Di sini ada dodo egg. Jadi dodo egg juga. Kayaknya yang itu ya apa belum ada ya guys ya, yang tanam yang fertilizernya belum ada. Jadi nanti mungkin kita up terus aja sampai siapa tahu nanti kedepannya bisa ada ya. Buat abang-abangku yang lagi pada nonton, bantu share ya abang-abangku, satu share tuh sangat berarti banget ya. Kita up lagi guys. Oke, jadi kita hari ini mau timing, tapi sebelum kita timing kita bakal kelarin semua yang ada di sini ya. Nah, kita coba kelarin semua. Nah, guys ya. Motor NPC ini kayaknya perlu nggak ya? Nah, kita cobain aja. Kan kita crafting aja oil drum. Oil drum kayaknya perlu. Sama ini nih, oil drone nih buat bikin something. Ini kurangnya apa? Polimer kita belum ada ya, polimer. Polimernya 100-an. Fabrikator buat bikin polimer berapa sih? Apa aja bahannya? Buat bikin polimer.
di fabrikator apa di guys. Mana ini? Dikit banget kayaknya nih. Kayak nggak begitu ini nih. Bentar ya, geng ya. Tinggal dulu nih. In polimer. At fabrikator, betul aja gue bilang kan polimer di sini. Wah, ini kayaknya ngebug deh. Tapi begitu gue kasih begini langsung muncul. Oh, langsung muncul saudara-saudara. Ternyata dia ngebug. Oke. Kita berarti butuh obsidian. Berarti hari ini kita bakal cari yang namanya obsidian ya guys ya. Bakal cari yang namanya obsidian abang-abangku semua. Biar mantap. Kita butuh item nih buat kesana nih. Bentar, kita tadi bilang mau cari. Oke, kita selesaikan dulu semua karena tadi posisinya ngebug ya. Kita coba selesaikan dulu semuanya nih. Super bener nih ya. Nah, ini ngebug juga nih, ini ngebug juga, ini juga ngebug. Siap, semuanya ngebug ya. Kita ini aja guys, kita ambil di ada guys ya. Waduh, sayang banget ya. Tadi kita bikin ternyata dia menghilang ya. Oh, ini dia nih. Enggak. Hilang guys. Hilang. Sayang banget, sumpah. Udahlah, ntar ya. Coil tadi. Kita bikin dulu guys. Okay. Yap. Berarti nggak ketemu. Oh, ini nah, astaga, Dragon Force. Yap. Kita bawa ke sini aja ya. Kita taruh ke dalam sini aja. Kita pick up dulu. Nah, kita pick up terus kita pasang lagi. Biasanya posisinya ngebug-ngebug gitu. Berarti tadi itu sempat ngebug gitu, guys ya. Ini ada beberapa mod yang nggak sinkron gitu. Spoil kita masukin ke dalam. Oke. Kita lihat yang di bawah itu apa aja. Oke, ada narkotik. Narkotik kita coba ambil. Oh, ada ini, ada charcoal nih. Charcoalnya kita taruh karena kita bakal bikin beberapa item. Scrap powder juga. Scrap powder kita masukin sini. Sip. Tinggal nyari yang namanya narko. Buat apa-apa aja sih sebenarnya, buat di apa-apa aja nih. Oke guys, kita up dulu sebelum kita jalan-jalan. Rencana memang kita mau pulin dulu semua yang belum kita punya ya. Oke. Lumayan dapat narko berry-nya. Ini. Nice. Up dulu guys. Oke. Oke. Kita ambil ininya aja ya, si narkoberinya aja nih ya. Kita ambil narkoberinya aja. Oke, habis itu kita nanti farming obsidian lagi. Kita kejar obsidian lagi. Nice. Oke, mulai berat. Narkoberinya kita ambil. Dapat 2000 ya, lumayan guys. Ini juga kalau gue biarin juga si tracknya nggak akan kelaparan nih. Cuma dia posisinya keberatan, jadi ya kasihan juga ya. Ini yang nggak begitu kita butuhkan kita buang aja. Ini ambil.
Terus Kinto enggak. Itu kita buang. Azul kita buang. Oke. Amar kita buang juga. Kita sisakan Mejoberry ya. Kita sisakan Mejoberry. Ya malah sudah mulai sore aja ini, belum apa-apa sudah sore aja nih. Kita ambil Steamberry-nya. Steamberry kita taruh di tempatnya ini nih, si cakep-cakep ini ya. Babi-babi ini. Steamberry. Oke. Ini kita kasih aja. Oke. Yap. Apalagi yang berat ini, yang bikin beratnya apalagi nih? Kita cek dulu. Oke, yang bikin berat itu narkotik ya. Berarti narkotiknya kita taruh dulu di dalam rumah. Oke, udah mulai malam, guys. Ini bibit unggul, batu-batuan. Kayaknya yang ini ya, kita coba taruh ya. Narkotik taruh sini aja. Kita nggak perlu bawa banyak-banyak ini. Cukup 100-an ini udah cukup, udah lebih dari cukup. Ini ada lagi 200 malah ya. Harus kita keberatan. Terus ada lagi nggak yang aneh-aneh? Tun ada. Oke, pokoknya intinya kita jangan terlalu banyak bawa barang karena kita rencana kan mau cari obsidian ya. Ini silika kita simpenin dulu aja. Silika. Terus flint. Oke. Apalagi nih yang bikin berat nih guys. Kayaknya baju flagnya juga bisa juga pengaruh dari baju flagnya itu bikin berat ya. Cek dulu. Ada yang aneh-aneh nggak? Ada. Oh ini betul sekali saudara-saudara. Meatnya ya. Meatnya bikin berat. Oke, kita masukin di spoiler. Oh ini oil drum 22 ya. Guys. Oil drum 22 ternyata. Oil drum, spoiling bin. Saya bikin dulu spoiling bin. Ternyata ini dua-duanya ini ternyata oil. Oil drum sama kok nggak bisa, nggak muncul apa-apa gitu. Oke, berarti satu gua coba satunya yang mulai saja. Siap. Spoiling bin. Ini. Sama narkonya kita masukin di CMST ya, di chemistry station ya, minting paste ini nih kita crafting yang banyak, pokoknya intinya kita udah cukup. Sekarang bahan-bahan taming udah semua, ini udah semua, masih ada 45-an, berarti kita bikin lagi nih kalau tinggal 45 ya. Kita lihat bahan-bahan kita dulu nih ada apa enggak. Amonya. Nah ini ngebug juga nih guys ya, juga ngebug. Oke, okay. Jadi gini ya, mau nggak mau ya. Kita kembalikan lagi oil, buang aja nih. Oke, balikin oilnya, karena dia ngebug posisinya guys ya, banyak yang ngebug nih. Juga kita balikin hide bawa nggak ya, nggak usah terlalu banyak kayaknya. Kita taruh kembali. Oke, terus metal ingot. Nice. Stone. Oke, siap. Tipis ya, menipis ya. Ya nggak begitu berat kayak tadi. Clean. Cementing paste ini juga. Elemen dust kita taruh balikin aja. Belum butuh. Oke. Kayaknya udah cukup. Ammo kita bikin dulu. Bisa nggak bikin ammo ini? Ammo butuh apa aja ini? Gunpowder. Kita butuh gunpowder, guys. Tuh, gunpowdernya 186 lumayan. Kita dulu. Ammo jadinya 15 lumayan, jadinya 15. Ini kita balikin lagi wood sama kristal guys.
Oke, kristalnya lagi. Nice, balikin semua. Karena kita mau perjalanan jauh ya. Oke, sip, mantap kali, masih nggak mantap. Kita lihat dulu. Kita lihat yang kemarin di sini masih cukup nggak? Cukup ya, cukup masih. Oh iya, oh daging gua masih ada, masih cukup. Oke, sekarang kita waktunya berkelana. Ini mesti pasti loh. Kita kalau mau jalan-jalan pasti posisinya malam gitu. Ayo. Ayo Bang Jet. Bang Jet Arceus. Mantap kali kau. Oke, ini sekitar 4000-an ya. Ntar yang nggak begitu penting kita coba buat ini kayaknya di badan gua nih yang terlalu berat nih. Kita balikin dulu semua yang nggak begitu kita pakai. Ntar aja nyusunnya, ntar aja. Lagi nih. Lo udah. Oke. Ini mushroom nggak tahu di fungsinya buat apa. Tapi kayaknya nanti bakal ada masak-masak juga ya. Chronic egg. Bilangin buat bikin stamina cepet. Kita lihat cepet nggak? Oh iya cepet gak banget guys. Telurnya bebek ya. Oke. Karena ini kita bakal cari obsidian. Kita bakal jalan-jalan cari obsidian ya. Ayo bang, Bang Arceus, ayo kita gaskan. Kita butuh obsidian yang lumayan banyak. Nah, kita butuh obsidian yang lumayan banyak ini. Makasih buat abang yang baru like. Thank you bang. Bang Enger, makasih. Thanks for like. Oke, kita langsung let's go aja lanjut. Ayo. Eh bang, kita jalan, kita cari ini, kita cari obsidian hari ini. Semoga aja udah pada muncul juga nih, apa namanya? Kristal. Jadi hari ini misi kita ada dua. Karena kita belum ada sempat bikin-bikin juga. Ini kita cari riset dulu, cari riset sama kita rencana mau taming-taming lagi. Makasih buat abang. Thank you bang udah di follow, makasih banyak bang Enggar. Thanks for follow my live stream. Buat abang-abang yang baru join, bantu share biar makin rame ya. Kita coba lihat apakah bener. Nah bener ternyata ya, gunung berapi ya. Tuh. Ada pergerakan. Tapi di sini untungnya nggak ada ini ya, nggak ada naga. Kalau di sini ada naga hancur kita. Ada kristal di sini lumayan banyak. Ntar kita kalau mau farming kristal di sini nih. Tuh banyak banget sumpah kristal di sini. Oke, oh ini ada obsidian juga di sini nih. Oh di ujung situ ada pintu tuh. Kita coba lihat dulu ya. Ngecek doang, sekedar ngecek ya. Oh siap. Wah keren banget, sumpah keren. Tapi nggak bisa masuk ya. Oh akses portal buat masuknya lewat pakai ini ya. Ini tech terminal nih. Kita harus bunuh Gamma Bird Mother, Gamma Dragon Trophy, sama Gamma Megapithecus. Kita bunuh 3 boss itu yang ada di map ini guys. Kalau kita udah bisa bunuh 3 yang ada di map ini, kita bisa masuk ke dalam sini nih. Kayaknya di sini endingnya deh. Bau-baunya ya. Kita coba apa aja dulu, kita cari ini, harus hati-hati nih, salah injak. Oh ini larpa semua ini. Ini ada obsidian nih, sekalian aja kita ambil. Kita farming obsidian ya. Oke. Obsidian dapat 75, lumayan. Jalan-jalan lagi kita. Farming dulu. Cuma di sini sepi ya, lumayan ya. Sepi atau menurut gua pribadi? Di sini ada jalur lagi. Ntar guys, kita masukin yang ke nomor 7 deh itu. Apa ini? Arvanya sangat ya. Aku kira dia jalanan lagi, ternyata jalan buntu ya. Ini jalan buntu, guys. Itu udah jurang curam ya. Ada jalur curam gitu, gak ada jalan buat masuk ke dalam. Cuman ini sekiranya kayak jalan. Wah ada ding. Tunggu. Kita coba jalan sebentar ya. Oh ada jalanannya buat naik ke atas. Ini ada lagi nih. Gelap, sorry guys.
Ternyata memang ada jalurnya buat naik ke atas ya. Oke, kita lihat posisi. Ada lagi nih. Oke. Sampai di mana jalurnya nih? Oh, sampai di bawah bener. Memang ada ya buat ke sana. Oh, ini udah mulai pagi juga. Aman. Kita gas dulu. Balik ke atas lagi. Ini yang penting kita udah tahu di sini ada jalur. Gila, ada aungan serigala gitu kan. Dapat lagi, guys. Lebih banyak nih. Oke, stunnya kita buang. Kita buang stun. Metal kita buang juga. Ntar kita ambil lagi dah. Ini gua udah tahu posisi di sini. Karena gua cari obsidian ya, bukan metal. Guys, kita gas lagi naik ke atas. Metal lagi kan? Anu, obsidian lagi. Oke. Salah jalur. Tuh, lewat sini tadi. Nah, ini nih farming dulu kita. Nice. Masukin di Abang Petera nih. Obsidian. Dapat 1023 lumayan. Tapi kita masih butuh banyak banget. Jadi metal sama yang kayak po intinya ya metal-metal gini kita buangin, stun kita buangin dulu. Kita fokus dulu buat cari obsidian ya, guys ya. Kita fokus buat cari obsidian dulu. Sorry ya abang-abangku semua, aku malam banget live streamingnya ya. Karena baru bisa ini tadi gua live stream gitu. Kemarin aja gua enggak sempat live stream gua. Beberapa hari juga nggak sempat live stream. Kita lihat ke bos ini masih ada nggak? Masih ada, guys. Nice. Yuk, cari lagi yuk. Bos ini ada. Hati-hati. Hati, guys. Oke, aman. Gila. Berani banget ini, coba. Ada yang masih hidup lavanya ya? Itu tuh ujung tuh. Itu tuh. Kebakar ya dia ya. Ini masih ada nggak? Ini udah pecahannya. Kayaknya udah nggak ada yang di pojokan sini. Ini. Oh, ini nih. Oke, satu dapat. Oke, ini lagi satu nih. Ayan. Nice. Yuk, masukin lagi. Dapat 562, stun kita buang lagi. Kita nggak butuh stun dulu ya. Kita nggak butuh stun, kita nggak butuh metalnya. Nice. Ini kita buang-buangin dulu ya, maaf ya. Oke. Keren juga nih metalnya, bentuknya begini ya. Biasa itu. Agas dulu, guys. Udah mulai berat juga. Kita balik dulu. Nah, rencana mau ke ini ya, ke daerah S nih sebentar. Kita mau timing itu juga ntar, bentar ya. Ini kita bakal coba timing banyak loh. Bang, Mbak. Halo. Halo Bang Yana. Halo Lianto, makasih udah mampir. Yang lagi pada nonton bantu share abang-abangku yang belum like, bantu like biar makin rame ya. Kita balik dulu ke base nih. Kita udah terlampau jauh. Akhirnya sampai juga di rumah ya. Ada Castroides. Tunggu bentar, guys. Pada Castroides berarti di sekitaran sini ada. Nggak ada kayaknya, belum ada. Kayaknya butuh cementing pastenya. Emitting pastinya sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Oke. Okay. Okay, sampai di rumah, guys. Balik dulu ke rumah. Kita masukin dulu yang udah kita tadi dapatin. Batu obsidian. Nice. Kita ambil dulu 1000. Tadi kita butuh di fabrikator.
sekian. Oke. Yang penting pastanya nih yang kita butuh banget sih, sumpah. Oke, nice. Cementing pasta sama apa? Ini ya, obsidian aja tadi ya. Cukup kah udah ini? Tadi udah nggak ada lagi deh. Oke. Okay. Waktunya kita bikin. Props. Wood sudah kayaknya. Garden station udah. Wireless generator udah. Tuh guys. Apa nih Vegicrat ini? Like kalau order put berries, okay, oh berry-berryan bisa masukin di sini, siap. Oh ini kita mau bikin ini tadi kan, rencana mau bikin ini ya. Kalau ingat ada cementing pastanya yang nggak ada nih guys, kita butuh cementing pasta nih. Cementing pastanya kurang banyak ya. Kurang, wah banyak banget sumpah, kurangnya banyak banget bener ya. Citin ceratin gak ada juga kah? Gak ada juga. Fix farming dulu kita guys sebelum kita nyari itu item. Ayo kita cari mantis di bawah laut. Bentar ya guys ya, untung aja oksigen gua agak gedean ini. Cari mantis dulu guys. Tuh guys di ujung sana ya ada mantis ya. Gue butuh cheatingnya aja nih. Gue butuh cheating karena alamat live-nya itu sudah bang. Sorry ya bang ya. Thank you, makasih like-nya. Mohon maaf ya bang ya, aku kemalaman banget ini. Soalnya kerja bang tadi. Kerja di relief nih. Sambil dulu ya. Ini nggak ada ya? My god man. Tunggu guys, tunggu guys. Gila Lundro. Ayo guys, bisa guys, bisa guys. Gila banget megalodonnya. Berat. Berat megalodonnya, berat. Wah, kabur dulu dah. Kabur. Enggak bisa. Berat. Berat guys. Bukan kaleng-kaleng. Hampir saja. Istirahat dulu sebentar. Buat di YouTube nanti. Ayo gas yuk. Mana tadi itu yang tadi pala batu itu? Kalau enggak di ini berarti di mana ya? Tadi di mantis gua malah dapatnya ikan doang nih. Cheatin dari mana ya? Coba dulu ya, up lah. Kita belum bisa mancing juga nih guys. Padahal kalau mancing biasanya itemnya bagus-bagus. Sambil gue lihat ini bisa di-taming apa enggak sih? Tameable pasif, kita butuh angler gel ya. Wah ini angler gelnya ini. Makanannya dia. Nggak bisa juga main asal ini. Kita coba lihat, nggak dapat ya. Berarti bukan dari si mantis buat ini apa nyari chitin di laut. Berarti yang trilobite itu trilobite. Cuma trilobite nggak begitu sering muncul di pinggir pantai. Yuk balik dulu yuk. Biasanya ada di pinggir-pinggir sini trilobat tuh.
ini belum ada muncul gitu. Bagi dulu aja yuk. Nah biasanya di pinggir-pinggir sini itu ada trilobot guys, biasanya ya. Makanya kalau seandainya kita bisa nemuin dia enak gitu. Kita coba lagi menyelam dari dalam air lagi ya. Kita butuh cementing pasta nih. Ini dia. Mana kamu nak? Mana kamu ha? Tuh kan dapat cincin 200. 203 guys. Bisa di pinggir-pinggir sini dia tuh. Tuh kalau nggak ada ya udahlah. Ntar lagi next lagi kita bakal coba cari. Karena ini udah terlalu lampau, teramat jauh ya. Banyak yang kita bakal bikin ini. Kita butuh banyak banget buat nanti menyelam di dalam air terlalu lama. Kita butuh juga. Ini hujan lagi. Oke, udah. Balik sini dulu. Yuk. Ntar kita ambil dulu itunya. Pinnya. Oke, okay, nice. Salah. Ini bikinnya. Cementing paste. Butuh apa lagi? Stone. Siap, stone ada. Sini tadi ada stone juga. Nice. Stone. Jadi berapa? Jadinya cuma 6, guys. Batunya kurang berarti. Batunya kita ambil aja dulu. Ntar kita farming lagi. Di dalam masih ada. Pokoknya kita lengkapin semua yang ada di AA Workbench ini biar mantap ya. Ini ada trash can, ada macam-macam intinya lah. Ada turret jenis. Ini buat bikin-bikin item-item turret gitu deh kayaknya. Oh iya tadi kita sempat bikin ini nih. Mana sini tadi ya? Sempat bikin item bullet. Narkotik gua ada gak? Nah kita bikin trank dart dulu nih. Bikin trank dart dulu guys. 30 dapatnya jadinya. Oh tadi kita bikin 15 tuh ternyata jadinya 30 ya. Lumayan ya. Lumayan guys dapatnya 30-an. Oke. Okay. Cukup kayaknya sekitar 70-an buat taming-taming. Kayaknya masih ada itu juga, masih ada crossbow sekitar 100-an. Siap, udah jadi. Sekarang kita bikin. Aduh, peltnya ambilnya dari mana ya? Ini dia nih peltnya nih dapat dari mana ini? Apa ya? Di sini bisa pakai hair. Ntar kita potong rambutnya. Atau Om Keket rambutnya panjang gak sih? Gak panjang juga dong. Apa yang mau dipotong coba? Oh udah deh. Jadi bingung gue nih. Wah kita butuh nyari ini nih pelt nih. Jalan lagi dong. Kocak nih. Jalan lagi mau gak mau nih. Ntar guys ya. Ayo bang. Berarti kita ke Redwood lagi nih. Kita ke Redwood lagi nyari item pelt. Kalau nggak salah di Cybertooth tuh ada. Sekalian aja kayaknya kita bakal coba taming Cybertooth. Buat jaga-jaga nanti di ini ya, di darat. Karena di itu termasuk dino yang lumayan kencang juga kalau kita bawa di darat. Mari guys, kita jalan dulu guys. Gue lupa ternyata gue butuh pelt juga gitu. Mental gitu kan. Dan sedangkan pelt itu juga posisinya cuma adanya di. Aduh di Darewolf ya. Di Darewolf kita bunuh Darewolf sama mamut gitu. Kita butuh banyak banget ini.
Gak tau kalau di Terizino ada nggak sih? Kita cari Terizino yang nggak terlalu gede levelnya. Nih nih, kita coba ya. Kalau seandainya ada, karena dia termasuk bulunya gede juga nih. Siapa tahu ada. Nih, lumayan 300 nih. Gila. Dapat nggak? Dapat pelt nggak? Gak dapat pelt guys. Oke, berarti kita memang posisi harus fokus ke ini deh, ke apa? Redwood. Kita cari kerat dulu. Cari Sabertooth. Kalau nanti kita mau ke ini soalnya, mau ke apa? Ke S. Kita ambil jalur darat aja. Atau apa tapi. Lihat dulu ya. Oh, ternyata adalah. Wah, gua guys, ternyata guys. Kita tandain berarti di sini posisi ya. Di mana ini? 70 55. Oke, dapat tempat, dapat gua. 70 55, siap. Kita gas dulu, guys. Kita ke Redwood dulu. Cari Sabertooth. Kalau nggak salah dulu di sekitar sini juga ada Sabertooth, tapi kayaknya populasinya semua pada fokus ke ini ya, ke daerah tempat ini ya. Oke, Bakugan di pakai lagi. Oke, belum apa-apa udah dapat ya, udah ketemu Sabertooth ya. Level 16, kita ambil dulu, siapa tahu kita nemu peltnya. Yap. Ih, 300 damage-nya dia. Gila Lundro. Kita bawa ke sini deh. Waduh, semua datang ngikutin kita dong. Gak bisa ini. Aduh. Sure boy. Tuh sakit banget sumpah. Aduh. Gak bisa ini sumpah. Aduh, kena gua. Gua yang kena. Astagfirullahaladzim. Wah, bisa mati gua fix sih. Biar saya, saudara-saudara. Nice, kita lihat dulu. Aduh, sayang banget gak ada peltnya juga dong. Baik, apa cuma di serigala aja gak ada pelt ya? Serigala sama mamut ya? Ranger man. Sayang banget sumpah, anjir, mati lagi dia. Karena udah gue timing dah. Sumpah sayang banget, sumpah asli sayang banget. Gede lagi levelnya tadi, 32 sama level berapa tuh ujung? Udah guys ya, gua jaga-jaga nih di ano 32 level 8. Kita ambil yang level 32 ya guys ya. Ntar guys, yang ngeliat kah, yang ngeliat kita dah. Nge-up gak dia kalau posisi kayak gitu? Enggak. Di sini dia enggak ngeliat kita. Ngeliat ding. Wah, anjay, kaget gua. Gua kaget sumpah. Ini ngeliat ya? Ngeliat lagi dong sumpah. Gimana cara namingnya ya? Ini bisa nggak? Oke, kayaknya di sini bisa deh. Kalau dia nggak loncat tapi ya. Kalau dia loncat ya gue yang hancur. Ini level berapa nih tadi? Oke, yang ini. Kita cari tadi. Nice.
Kaget gua. Sana guys. Nice. Mana dia? Aduh, ke itu ya, ke pohon-pohon itu ya. Ke pohon, ke batu-batu. Ayo dong. Aduh, sayang banget sumpah. Nge-namingnya susah soalnya gua nggak ada bawa bahan apa-apa. Ntar guys. Hampir jatuh. Geng. Nice, pas kepala. Pantat. Nice. 500 lumayan. 600 naik. Mau kemana kamu? Mau lari kemana? 800 naik. Kabur dia, geng. Kejar. Udah kayak gitu tuh kejar dah. Gak bakal bisa kemana-mana dia. Masih nyerang gak dia? Masih nyerang, Bung. Masih nyerang, Bung. Sebenarnya udah takut. Soalnya udah kayak gitu pastinya. Aduh, anjay. Hampir diterjang gua, boy. Siap. Aduh. Nice. Kena kau. Seribu. Ayo, kau mau kemana kau? Hah? Dapat lumayan. Satu, level 32. Oke. Okay. Daging petera. Tunggu. Terformasikan, aman. Nice. Mana tadi dia? Warna hitam ya. Yap. Kita lihat dia, okay, belum ada perkembangan buat makan. Jadi kita carikan dia steam berry dulu nih. Kita cokokin dulu steam berry biar dia mau makan. Yap. Dah. Kalau gua tinggal kira-kira aman gak ya? Ya, dari posisinya kayak gitu kayaknya gimana gitu. Kita biarkan aja dulu ya. Sampai kita lihat dulu posisi lagi. Belum dapat ya. Kita baru dapat si ini aja, si Saber. Ternyata bukan di ini ya, peltnya bukan di Sabertooth. Level 8. Halo guys. Level berapa? 8. Yang mau kita timing itu level berapa emang? Ntar dulu ya guys ya. Udah dong, udah ke timing dong. Mantap kali, masih nggak mantap. Udah dapet aja nih. Gila, keren banget loh bro. Gila. Gue seneng. Mantap. Oke, dapat satu ya guys ya. Sabertooth-nya level 47 langsung. Speed-nya kayaknya kita bakal up naik. Biar dia kencang. 60. Stamina 5000-an. Oke, naikin ke 2000-an lah. Oke.
Cuma ini kan karena dia belum bisa kita tunggangin, jadi kita bawa aja gitu. Masalah Sabertooth ini bikinnya di ini deh. Iya, Sabertooth bikinnya di sana ya. Raneo, Lagornis, Caprosocus. Gak bisa di sini, gak bisa. Gue gak ada itemnya. Bakal sulit nih. Soalnya kita nggak, ini nggak bisa bawa anu. Gak bisa bawa yang gede-gede. Yang bisa bawa gede itu kalau nggak salah cuma Argentapis deh. Ayo, jalan dulu kita yuk. Ayo. Waktu share bang Ogil apa nonton biar makin rame ya. Mana dia? Yuk, let's go. Salah aku ya? Astaghfirullahaladzim. Seberang itu? Aduh guys. Mana tadi Dino ku? Wah ini kacau ini. Tuh kenapa kau? Ayo. Apa itu? Loh, hilang lagi dong dia. Oh, ini. Ini Nduk. Ini Nduk sini leh. Ngapain main di situ? Ayo. Salah jalan nih. Gua aja lupa pulang nih. Kacau nih. Ke arah pulang. Ayo. Kita nyebrang dulu, guys. Ya kita mau bikinin saddle dulu baru kita nanti cari pelt. Karena gua mau taming something ya. Mantap. Ayo, let's go. Ya sampai di rumah. Posisi udah mulai sore lagi ya. Udah jam 19.23. Sekarang kita bikin dulu saddle-nya si Sabertooth nih. Salah ya, Sabertooth. Oke, dapat satu. Mana dia? Mana lagi dia, tar ya. Bilang dia kesesat. Mana dia? Mana lagi coba? Anak kocak itu. Oh ini lah. Sini. Mucil ya kami ya, mucil ya. Ah, mantap. Yuk, kita up dulu yuk. Taramu. Oke. Okay. Ayan, ayo. Empat ribuan ya. Apa? Kita bawa aja jalan-jalan dulu ya. Berarti kita butuh satu lagi obor buat berangkat. Jalan dulu guys. Kita butuh peltnya sama kita rencana mau ke ini nih, mau ke es lah. Ternyata di Sabertooth tuh nggak ada pelt ya. Jadi kita butuh bunuh mamut.
sama bunuh Derwolf. Dan mamut dan Derwolf itu cuma ada di daerah ini, di daerah apa namanya, ada di daerah es gitu. Makanya ini gua coba up dulu nih, ini udah mulai malam, makanya gua taruhin obor biar enggak tampak kenapa ntar di jalan ya. Oke, nice, yuk go. Farming aja deh, jadi ke ini juga habis gua up levelnya jadi berdarah-darah gitu tuh, darah-darah deh guys. Hati-hati guys, waktu share abang-abangku yang nonton biar makin rame ya. Kita lewat jalur darat ya, kita ke daerah S. Yuk, udah mulai gelap. Gak ya peltnya. Gak ada guys. Dikejar langsung gua, bangke lah. Gak ada jalur. Gak ada jalur, gua nge-stuck. Siap. Kena gua. Minggir. Gila, gak ada jalur di sini ya. Oke, dapat. Oke guys, kita coba ya. Perjuangan banget sumpah. Ini buat abang yang masih stay di live streaming ya, makasih banyak ya. Besok kalau kita coba buat live streaming ya, jangan terlalu malam ya. Ya, abang-abangku semua. Bangke. Astaga, hai. Apa coba? Mesti gua gitu yang disikat. Guys, fokus terus guys. Taruh dulu ya. Gue balik di sini aja. Ngakak gue jadinya. Ya udah balik aja dulu. Yuk. Gini gue kalau malam gak kelihatan anjay. Boleh aja dulu yuk, jangan aja dulu dia ini ya, berobat dulu. Ya udah gue kasih. Ayo Jet, bang Jet, misi kita cari pelt ya. Di ujung es, cuma kita bakal coba gas dulu ke sana.
Taman Sentosa ya. Kita cari, kita butuh pelt soalnya. Di Mammoth tuh juga ada pelt, cuma karena kan posisinya yang ada pelt tuh cuma ada di Mammoth sama di hewan Mammoth sama di Direwolf. Semoga harapanku sih nggak kenapa-kenapa nih.